Konvoi Khilafatul Muslimin ini disebut-sebut terjadi di Cawang, Jakarta Timur pada Minggu 29 Mei 2022 sekitar pukul 9.14 waktu Indonesia Barat. Terlihat para pemotor itu melintas bergerombol dengan memakai seragam dengan warna dominan hijau. Para pemotor itu tampak membawa bendera berbahasa Arab berukuran besar dan juga poster. Seorang warga menyaksikan rombongan sepeda motor itu sempat membagikan selebaran kepada warga di sekitar Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur. Soleh yang bekerja sebagai petugas keamanan toko baju mengaku melihat rombongan pemotor yang membawa poster dan bendera Khilafatul Muslimin itu melintas di Jalan Raya Bogor. Dia mengatakan rombongan tersebut juga membagikan selebaran. Setelah membagikan selebaran, rombongan konvoi tersebut kemudian melanjutkan perjalanannya ke arah Bogor. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Zulpan angkat bicara soal peristiwa tersebut. Dia menyebut tindakan konvoi berbendera khilafah tidak dibenarkan di Indonesia. Zulpan mengatakan kegiatan tersebut tidak dibenarkan secara aturan. Pasalnya, Indonesia tidak menganut sistem khilafah dalam bernegara. Thank you.